Baik, selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita masuk ke agenda inti kita di siang hari ini terkait dengan pemadaman api yang nantinya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, Bapak Erlambang dari ESR Departemen PT United Tractors. Kebakaran di suatu ruangan tertutup dengan oksigen yang pas buat ngebakar, kecil apinya. Begitu dibuka, itu terjadi backdraft, namanya api keluar. Nah, itu yang tidak boleh lakukan sama teman-teman. Jadi, kita memasukkan udara ke mereka, ruangan tersebut, apinya jadi tambah gede. Caranya adalah, pada saat kita mau masuk, kita semprot dulu, kita dinginin. Bukanya pelan-pelan. Jangan langsung buka lebar, ini api pasti tambah gede dan kita biasanya kena. Ya, karena nambah udara. Kalau teman-teman kena panas, kebakar api ya, bukan air, itu disiram air, guyur terus sampai berasa dingin. Jangan berhenti guyurnya, tapi airnya itu ngalir, bukan dicemplung di air dingin, tapi diguyur terus untuk meminimais luka gitu.